Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi was sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sampai kat mana kita itu? Ada siapa tanda? Muka surat apa? Muka surat apa tu? Muka surat 7. Hadis yang ke? Ha? Abghadul ibad. Ya. Abghadul ibad ilallah ke? Ka'ablihu hajata man la yastati'. Mana hadis paling bawah sekali ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ablihu hajata man la yastati'u al-iblagha hajatih. Faman ablagha sultanan hajatan man la yastati'u iblagha sabbat Allah Ta'ala qadamaihi ala sirati yaumil qiyamah. Hadis riwayat At-Tabarani min Abi Darda'in. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan hajat-hajat mereka yang mana tiada berdaya upaya menyampaikan hajatnya. Maka siapa-siapa tolong sampaikan hajat seseorang yang tak berkuasa orang itu sampaikan dengan sendirinya, lebih-lebih lagi dengan raja-raja, ialah ditutup oleh Allah Ta'ala, akan ditetap oleh Allah Ta'ala akan dua kakinya ketika melalui sirat al-mustaqim pada hari kiamat. Baik, hadis yang seterusnya Nabi SAW berpesan, ablighul hajata man la yastati'u ablagha hajatah. Sampaikan hajat orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya. Ini Nabi ajar kita salah satu daripada adab bersosial, bermasyarakat. Sebab Islam ni agama yang bukan saja soal-soal ritual seorang hamba dengan Tuhannya, tapi juga bersikap, bersifat sosial. Jadi macam mana kita nak hidup dalam masyarakat? Antaranya disebut oleh Nabi, orang yang paling baik, mukmin yang paling baik, mukmin yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Ya? Mana bukan setakat dia warak seorang-seorang diri, bukan. Ya? Mana warak seorang diri. Ha? Duduk kat rumah tak bercampur dengan orang. Ha, pergi kenuri pun tak pergi kenuri. Raya pun duduk kat rumah dia saja. Maka itu bukan mukmin yang baik. Walaupun nampak macam warak, nampak macam okey, tapi dari segi sudut kehendak Islamnya, maka itu tidak baik. Sebab mukmin yang paling baik, dia manfaat pada orang lain. Dan kita ni pula mesti ada suatu daripada kita ini yang boleh kita sumbang kepada orang lain. Ha, mesti ada. Boleh jadi kita tak mampu harta, tapi kita mampu nasihat. Ya? Jadi mana mesti ada satu benda ataupun satu sumbangan yang kita beri kepada umat. Paling tidak apa? Paling tidak ialah senyum. Ha, senyum tu pun satu daripada sedekah. Nabi kata, ini dahlah kedekut senyum pun malas. Macam mana kita? Ha, jadi sebab tu dia kena ada interaksi sosial ini penting.
Sebab itulah kalau kita belajar ilmu motivasi, kita akan apa ni, motivator, dia akan beritahu apa. Dia kata, jadilah pendengar yang baik. Mana paling tidak, kita tak boleh nak beri nasihat sebab kita sendiri pun tak tahu nak nasihat apa. Nak beri harta, tak ada harta. Nak beri... Abu Ghatul Imbad. Okay, kita ada hadis di atas tu, tak apalah kita ambil atas balik lepas ni. Jadi maknanya kita ni katalah tak ada harta, tak ada pangkat kuasa kita nak tolong. Maka paling kurang kata ahli-ahli, pakar-pakar motivator, dia kata jadilah pendengar yang baik. Maknanya kalau orang tu mengadu, kita ni sedia tadah telinga. Dengar, dengar. Sebab manusia ni apa kata dia? Orang yang stres, yang ada masalah, dia boleh cerita masalah dia tu pun dah lepas separuh daripada bebanan dia. Dia boleh cerita saja. Dia cerita macam-macam dia cerita. Dia sakit, masalah keluarga ada masalah. Dia nak mohon apa ni, bantuan daripada kerajaan. Lepas jumpa penghulu, pergi pula jumpa wakil rakyat. Wakil rakyat pula 3 kali pergi, tak ada kat rumah lagi. Dia cerita kat kita begitu. Maka kita sedia mendengar sahaja. Ya, kita kata insyaAllah Allah Ta'ala lepas dah tu. Cukup. Mana itu pun separuh dah bebanan dia terlepas. Jadi sebab itulah kita ni paling tak ada apa yang kita boleh beri sumbangan, maka jadilah pendengar yang baik. Jadi sebab itu bila suami dalam rumah tangga, bila isteri nak cerita, dia kena dengar lah. Dia dengar. Jangan dikata banyak beletir. Dan beletir ni memang kerja orang perempuan. Dia tak ada kerja lain sangat dah. Dia sehari duduk kat rumah. Sehari suami pergi kerja, dia duduk kat rumah, tak bercakap dengan siapa-siapa. Cuma bercakap dengan kucing je. Jadi, maka dia nak bercakap dengan siapa? Dia tunggu suami balik. Jadi, bila suami balik, dia akan cerita. Cerita itu, cerita ini, cerita itu, cerita ini. Jadi, kalau suami pun tak bersedia dengar, maka dia semakin stres. Stres, lama-lama stres lagi, lama-lama stres lagi. Last sekali terjun telaga, last sekali. Jadi, sebab itu kita kena bersedia menjadi pendengar yang baik. Anak kita pun macam tu. Nak pergi sekolah, kat sekolah tu dia bayang dah dalam kepala dia, balik ni nak cerita kat ayah apa saja. Cikgu kata begitu, cikgu suruh buat kerja ni, suruh lukis gambar, suruh apa, sukan di sekolah. Jadi dia nak cerita kat kita. Maka kita mesti bersedia meluangkan masa menjadi pendengar yang baik. Jadi sebab itu dalam konteks psikologinya, maka akan menghubungkan kita dengan orang lain. Jadi dia sedia, kita sedia dengar, dia sudah selesa dah. Jadi sampaikan hajat orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya. Jadi kita tolonglah. Tolong masyarakat. Kita boleh tolong harta, tolong harta. Kita boleh tolong ilmu. Kita tak ada apa nak sumbang pada masyarakat. Ada ilmu. Itu pun bukan ilmu agama. Kita ada ilmu mahir sikit lah pada orang lain. Dalam ilmu matematik. Maka buat kelas. Kita buat lebih kurang, bantu anak-anak kita, anak-anak jiran kita keliling. Mari sini, datang rumah saya, datang rumah pakcik, datang rumah abang ni. Kita buat kelas matematik percuma, tuition percuma. Itu pun merupakan manfaat kepada umat. Jadi apalah yang kita boleh buat manfaat pada orang lain, kita kena buat. Mana kena buat, ada satu sumbangan. Jangan langsung tak ada sumbangan. Sehingga kalau takdirnya kita mati, orang akan rasa satu kehilangan kerana mereka sudah hilang sumbangan itu. Jadi makna itulah, tengok Nabi kita, ajar kita. Nabi sampai pergi suap makan wanita Yahudi yang buta. Di kota di Madinah ini, Yahudi itu buta, paling tegar menentang Islam, menentang dakwah Nabi. Macam-macam apa dia tak kata pada Nabi, apa dia tak maki Islam. Tapi Nabi pergi semacam, Nabi siap dengan bukan setakat bawa makanan, Nabi suap nasi lagi kat dia. Nabi siap suap, dia pun duk maki, celaka Muhammad, celaka Islam. Macam-macam, Nabi tahan. Sebab Nabi ni penyabar. Kalau kita ni tak pergi dah, usah kata suap, pakai sepak terus ke lah. Jadi makna Nabi, dia tidak, itu dia. Sikap seorang Rasul dan Nabi. Jadi makna, sehingga Nabi wafat. Bila Nabi wafat, Abu Bakar ni pula ganti tempat Nabi.
Abu Bakar pula yang pergi hantar makanan pada wanita Yahudi itu dan tolong suap nasi dia pula. Tapi wanita Yahudi itu perasan lain sikit cara suap. Ha, lain sikit. Maknanya Nabi ni Nabi, manusia yang sempurna kan. Tapi dia ni Abu Bakar pergi walaupun lembut dah, tapi rasa lain. Lalu nah, dia berkata apa? Ha, dia berkata, kamu ni orang lain rasanya. Ha, kamu ni orang lain, tidak orang yang dahulu yang pernah datang pada aku. Ha, jadi lalu dia tanya, kamu siapa sebenarnya? Lalu Abu Bakar berkata, ha, aku Abu Bakar, sahabat kepada Muhammad. Dengar kata Abu Bakar sahabat Muhammad, dia tak nak makan. Ha, sebab dia kata apa? Sebab dia kata Muhammad ni dia musuhi lama dah. Lalu kata Abu Bakar, makcik, kalau makcik nak tahu, yang datang suap makcik tiap-tiap hari dua kali sehari tu, itulah Muhammad. Menangis wanita Yahudi itu, menangis dia, lamanya aku duduk maki dia depan dia, aku duduk cela dia depan dia, tapi dia terus datang. Maka kata Abu Bakar, Muhammad itu telah pun wafat. Akhirnya wanita Yahudi itu memeluk Islam. Ha, ni makna nak tunjuk pada kita, dakwah ni kena sabar. Ha, dakwah ni orang panah barang tak boleh dakwah. Ha, dakwah 2-3 kali orang tak pakai, dia pun siap. Ha, baca ayat terus, ni tak jadi dah dia ni. Khatamallahu ala qulubihim. Ha, Allah telah tutup pintu hati dia. Ha, sedangkan kita tak usaha lagi. Ha, jadi teruskan dakwah dan kita berbakti kepada umat. Ha, jadi buatlah apa yang kita boleh buat. Tak ada ilmu, tidak ada harta, kita ada tenaga. Ha, jadi sumbang tenaga. Apa orang kenuri kenara kita datang, jangan datang makan saja. Ha, jadi makna kita beri bantuan apa saja. Faman ablagha sultanan hajata man la yastati'a iblagha sabbatallahu ta'ala qadamahi 'ala sirati yaumil qiyamah. Kata Nabi, lebih-lebih lagi orang yang boleh menolong seorang lain dalam urusan dengan raja-raja dan sultan. Ha, makna begini, kita katakan rakyat kampung, orang kampung, dia ni nak berurusan dengan pihak kerajaan, dia tak pandai. Ha, dia tak pandai. Dan pihak kerajaan pula, kadang-kadang raja-raja kerajaan ni, dia ada kerenah birokrasi dia. Ha, kerenah birokrasi ni menyebabkan orang kampung, orang pedalaman, payah nak dapat khidmat hasil apa ni, manfaat daripada raja-raja dan sultan ini. Ha, macam kita tengok kita sekarang lah, orang kampung nak isi borang tak pandai. Ha, orang cakap kat dia, pakcik naik atas dapat sumbangan, nak dapatkan welfare je, nak dapatkan sumbangan bulanan ni. Ha, bukan banyak, RM30 ke apa ni, 300 sebulan, 150 sebulan. Itu pun 3 kali naik tangga. No? 3 kali naik tangga, atas kata turun bawah, sign dulu, kena cop, baru saya boleh lulus. Naik atas balik, turun bawah balik, ha, 3 kali. Dah pakcik tua dah, asma pula tu, berhenti atas tangga ya akhir sekali. No? Jadi makna kita tolong sampaikan, kita tolong sampaikan hajat mereka. Ha, kerana birokrasi yang selalu berlaku ni, ha, menyebabkan kadang-kadang payah orang kampung nak dapat, nak akses dengan jabatan-jabatan kerajaan untuk mengambil manfaat. Lalu kita tolongkan. Ha, jadi ini khidmat. Dan kita ni ada, kita adakan sistem itu, iaitu apa ni, pejabat ataupun pusat khidmat masyarakat. Ha, jadi untuk kita mudahkan dia. Sebab orang kampung ni kadang-kadang nak bayar bil elektrik dia tak pandai. Nak pergi ke pejabat TMB, nak ambil nombor giliran pula. Kadang-kadang tu dia tak ambil nombor giliran, dia tunggu je. Tunggu lama. Orang tanya, kenapa pakcik tak selesai lagi? Tak selesai lagi. Nombor berapa? Kena ambil nombor ke? Ha, jadi sampai 3 hari tak selesai masalah dia. Ha, jadi sebab tu kita kena selesaikan. Ha, kita buat khidmat masyarakat. Ada pusat yang boleh menyegerakan. Contoh sekarang kita boleh buat pembayaran online contohnya. Jadi khidmat masyarakat kita ada khidmat servis tentang pembayaran bil-bil. Ha, apa ni, yang dapat membantu orang kampung. Ha, jadi mana kita dapat bantu rakyat. Dia senang. Dia tak payah pergi beratur sana, beratur sini. Ha, dia nak guna online, dia sendiri pun tak tahu. Jadi sekarang dia ada pejabat masyarakat, khidmat masyarakat menyelesaikan masalah. Dan ini pahala yang besar lah. Ha, pahala yang sangat besar, yang mana itu dijanjikan oleh Nabi, sabbatallahu ta'ala qadamaihi ila sirat, ala sirat yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan tetapkan tumit dia di atas sirat pada hari kiamat. Ha, jadi makna hari kiamat ni dalam hadis banyaklah kita lihat. Sirat ini mengikut amalan kita. Sirat ni besar mana, bentuk bagaimana, maka mengikut amalan. Ha, ada sirat jabatan tu besar, kita boleh lalu dengan pantas. Dan ada sirat yang sangat halus,
lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Di bawah sana ada neraka yang membakar dan membuak-buak apinya. Jadi makna bukan senang nak hadapi akhirat. Lepas tu kita jadikan khidmat. Selain daripada kita dengan Allah, itu hubungan hablum minallah, kita adakan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Sebab tu Nabi puji seorang yang berada di tengah masyarakat, menghadapi kerenah dan menghadapi kepayahan dalam masyarakat, berbanding seorang mukmin yang wara, yang duduk dalam hutan rimba. Duduk dalam hutan, dia tak ada berat, tak ada masyarakat, dia tak ada masalah, tak ada orang nak maki, tak ada orang nak caci, tak ada orang berkaraoke, tak ada orang apa, dalam hutan rimba. Jadi dia bolehlah nak zikir pada pagi sampai petang, petang sampai pagi esok. Jadi walaupun iman dia terjaga, tapi dia tidak setinggi nilai orang yang berada di tengah masyarakat. Sebab semua Nabi-Nabi begitu. Kita ni bila warak sikit, bila jadi wali sikit, lari pada masyarakat. Ini pelik kita. Patutnya makin wali makin duduk dengan masyarakat. Makin wali, wali lagi duduk masyarakat, wali lagi duduk masyarakat. Tengok dalam Tazkiratul Awliya, kisah para wali-wali, Malik bin Dinar, Zunnun Al-Masri, apa ni lagi, Ibrahim Adham, apa ni, Fudail bin Ayyad, Abdullah bin Mubarak, siapa lagi, apa ni, Abdul Qadir Al-Jilani, Junaid Al-Baghdadi, kan semua duduk di dalam masyarakat. Tak ada mereka tak duduk dalam gua, tak ada apa. Kita pula terbalik, bila jadi wali cari gua. Siap cari gua. Lama duduk betapa dalam gua. Habis segala gua dia pergi. Maknanya jadi wali duduk gua, gua apa ni? Gunung Jerai 3 minggu. Lepas Gunung Jerai bagi pula ke Gua Tempurung Perak 2 minggu setengah betapa sana. Lepas tu pergi pula ke Kota Gelangi Pahang. Lepas tu pergi pula ke Gunung Ledang 3 minggu setengah. Last kali Gua Batu Kif 2 bulan setengah duduk situ. Jadi apa pasal kita ni cerita begitu, kan? Patutnya bila jadi wali makin duduk dengan masyarakat. Kita yang membetulkan masyarakat. Wali-wali ni apa wali? Wali ni bukan macam kita wali, wali ayah lah. Ayah kan wali pada anak dia. Mana wali ni dia jaga anak, dia beri makan, dia beri nafkah, dia didik, dia tegur, dia asuh. Maka itu wali. Maka begitu juga wali Allah ialah orang yang diutus oleh Allah berada di tengah masyarakat. Dia yang tegur masyarakat, dia yang bimbing masyarakat. Orang maki pun kena sabar, orang marah pun kena kita sabar. Sebab kita ingat kita sedang berkhidmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu tolong masyarakat, jangan lari. Karena kita lari duduk dalam gua. Nabi Muhammad, kalau kita baca dalam sejarah, dia pergi betap, dia pergi bersuluk ataupun berzikir di Gua Hira. Bila tu? Dia pergi ke Jabal Nur tu. Dia berulang ke Gua Hira sebelum dilantik jadi Nabi. Makna lari pada masyarakat jahiliah yang penuh dengan kemungkaran, lalu Nabi pergi ke Gua Hira sebelum jadi Nabi. Lepas jadi Nabi, Nabi tak tapa dah Gua Hira. Kita ni pula sebelum daripada faham Islam, duk campur dengan masyarakat. Bila faham, lari pada masyarakat. Kan terbalik itu dengan sunnah Nabi. Jadi makna kena betulkan balik. Kena betulkan balik. Dia kata payah nak zikir, sibuk dengan masyarakat. Itulah pahala yang besar. Pahala besar kita berada di tengah gelombang masyarakat, tapi kita masih teguh berpegang kepada agama. Batu Nabi kata apa? Nabi kata allazina yaslihun inda fasadin nas. Mukmin yang baik itu orang yang dagang, yang dijanjikan syurga oleh Allah, orang yang menjadi baik dan soleh di kala mana, di kala masyarakat berada dalam kemusnahan. Maknanya masyarakat tu baik dan jahat, dia tetap menjadi baik. Jadi mana bimbing masyarakat. Jadi Allah akan tetapkan tumit dia pada hari kiamat. Jadi segala kesakitan kita dalam masyarakat ni, Allah akan beri bayaran pahala yang besar. Mana pahala besar, orang maki kita dapat pahala. Orang maki kita walaupun tidak depan, dalam Facebook dia maki kita, kita tak tahu. Ada berapa ribu tu dia saling berkomen-komen dalam Facebook tu. Tengok, kita tengok kadang-kadang dia maki Tok Guru Haji, dia maki ulama, dia maki macam-macam. Dan mana free Tok Guru dapat pahala, ulama dapat pahala. Jadi sebab tu hari akhirat nanti ada orang yang terkejut dengan pahalanya yang banyak, dan ada orang yang terkejut dengan dosanya yang banyak. Bila malaikat hulur catatan amal,
Hak yang terkejut pahala yang banyak kata apa? Eh, ini bukan buku saya ni. Banyak sangat pahala, saya tak pernah buat. Ha, lalu malaikat malaikat pun panggil dia, malaikat briefing sikit kat dia. Ha, malaikat buat, siapa ni? Ha, pencerahan sikit. Kamu memang tak pernah buat, tapi kamu pernah lakukan satu perkara yang perkara itu orang tiru kamu. Maka setiap orang tiru kamu pada kebaikan, maka kamu dapat pahala daripadanya. Kamu tak pernah sembahyang Tuha, tapi kamu pernah cakap ke orang, kita ni jadi mukmin sempurnanya bila kita ni menunaikan solat Tuha. Yang dengar tu tiga orang je. Tiga orang tu solat Tuha. Yang Tok Guru tadi tak solat Tuha. Maka dapat pahala Tuha juga ke Tok Guru. Ha, jadi makna itulah kelebihan menyampaikan kebaikan. Lepas tu ada seorang lagi. Yang seorang lagi itu dia kata, ya Allah, ya malaikat, ini bukan catatan amal saya. Saya tak pernah buat dosa begini. Maki ulama apa benda tak pernah buat. Malaikat pun panggil dia, malaikat buat briefing sekali lagi. Malaikat kata, pernah tak kamu satu hari baca sebuah Facebook? Facebook tu caci ulama, kamu pun like. Ha, like tu dosa juga. Ha, jadi macam itulah kita kena beringat ni kita. Ada sebab itulah jangan ada apa yang kita lakukan dalam hidup ini membawa kepada dosa. Kalau ada, istighfar terus. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil yang atas tadi tu. Ha, itu yang tertinggal. Abghadul ibadi ila Allah man kana saubahu khairan min amali an takuna siyabuhu siyabal anbiya wa amal wa amaluhu amalal jabbarin, rawahu ad-Dailami an Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenci-benci makhluk kepada Allah Taala. Bukan makhluk tu benci kepada Allah, Allah benci pada makhluk tu. Maknanya abghadul ibad ila Allah, sebenci-benci makhluk kepada Allah. Mana Allah paling benci makhluk ni? Macam mana? Abghadu. Abghadu itu dipanggil abghadu ismut tafdil. Dia bagi nak menyatakan sebenci-benci Allah kepada makhluk ini, man kana saubahu, orang yang pakaiannya, khairan min amalih, lebih baik daripada amalannya. Jadi makna ini dikira sebagai munafik. Orang yang munafik, makna dia pakaian dia lebih baik, zahir dia lebih baik daripada batin dia. Antakuna siyabuhu siyabul anbiya, pakaian dia pakaian para nabi-nabi. Wa amaluhu amalal jabbarin, dan amalan dia amalan orang-orang yang jahat-jahat, golongan yang sombong-sombong, golongan yang apa ni, yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni golongan mutakabbirin, yang sombong kepada Allah Taala. Nah, jadi nak tunjuk kepada kita apa? Kita ni biar tiga perkara selaras. Biar kita ni tiga perkara itu baru mukmin yang sahih. Yang pertama beriman, makna at-tasdiq bil qalb, makna benar pada hatinya. Mana hati dia benar, dia beriman pada Allah, dia yakin Allah Ta'ala tu Tuhan, bergantung kepada Allah sepenuhnya. Mana hati dia bulat kepada Allah. Yang kedua, yang pertama at-tasdiq bil lisan. Ha, yang kedua ialah membenarkan pada lidahnya. Mana lidah dia? Lidah tu termasuk perbuatan lah. Apa-apa lidah dia, perkataan dia betul, ucapan dia baik, dia melakukan perkara yang baik dan sebagainya. Kemudian ialah at-tasdiq bil jawarih, iaitu benar pula pada kelakuan dia, pakaian dia, tingkah laku dia dan sebagainya. Ha, jadi makna kita ni biar ada tiga perkara yang betul dalam hidup kita. Kalau tiga tu betul-betul lah, itu lurus. Ha, batu kalau orang zaman dulu, orang tua-tua dulu, dia nak ukur sempadan tanah. Nak ukur sempadan tanah lah, dia nak ukur straight ke, dia buat pagar ni straight ke tak straight, lurus ke tak lurus. Dia nak buat bendang ke, dia nak buat apa ni, kebun, nak semai padi ke. Jadi dia nak buat pagar ni straight, dia nak cari tali tip. Masa tu mana ada jauh panjang gitu, tak ada. Ha, mana dia buat cara mana? Dia cari tiga batang kayu. Ha, ni cari orang dulu lah, orang berkebun. Dia letak ujung sana satu, tengah satu, belah sini satu. Kalau satu tu dia tengok, dia pergi belah sini, dia pergi yang pertama. Kalau tiga batang kayu tu nampak jadi sebatang, maknanya garisan itu lurus. Nampak satu je. Sebab yang kedua tu lindung hak satu ni, yang ketiga lindung hak yang kedua dan yang pertama, maka itu lurus. Tapi kalau tiga batang kayu tu nampak dua, mana tak lurus. Ataupun nampak tiga, itu tak lurus.
ataupun letak tiga batang kayu, nampak lima. Itu mabuk terus lah tu. Ha, jadi makna sebab itulah kita luruskan perjalanan kita. Ha, makna hati kita, perkataan dan perbuatan. Ha, jadi itu makna kena luruskan. Jadi hati lurus dengan Allah Ta'ala, ha, hati kita. Kemudian perkataan betul, bercakap benda yang baik. Ha, yang tak baik kita jangan cakap lah. Ha, yang tak baik, kalau tak ada benda baik nak bercakap, kita diam. Kalau tak ada perkara baik nak cakap, ha, falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Bercakaplah benda yang baik ataupun diam. Itu saja pilihan kita. Jangan bercakap benda yang tidak baik. Kerana kata ulama, dia kata apa? Dia kata bila kamu sudah cakap bila benda yang tidak baik, benda itu bagaikan bulu yang berterbangan. Dia sudah pun bertebar ke mana-mana. Nak pungut balik memang tak boleh dah. Nak pungut balik, kita bolehlah istighfar sorang-sorang. Tapi kita nak pungut balik, tak boleh dah. Ha, maka kan itulah, sebelum mengeluarkan perkataan, jangan, ha, kita fikir dulu. Fikir baik ke tak baik. Kalau baik, alhamdulillah, sebarkan. Orang lain aman, kita dapat pahala. Kalau tidak baik, jangan. Kerana bila orang lain aman benda yang tak baik, kita pun dapat dosa daripadanya. Ha, jadi, kena beringatlah. Ha, sebab itu kelebihan diam. Kelebihan diam ni bagi siapa? Bagi orang yang jahil, yang tidak ada benda baik yang dia nak cakap. Bagi orang yang alim, tak lebih diam. Ya? Kita baca dalam kitab Hayat Ulumuddin, dipanggil apa? Kelebihan diam. Nabi suka, Allah suka orang yang banyak diam. Orang yang diam itu tinggi maruahnya. Orang mana? Orang yang tak ada ilmu, yang nak cakap benda benar. Tapi kalau ulama yang ada ilmu, tak boleh diam. Kalau ulama diam, pastu orang kampung diam pula. Artinya, apa yang boleh dapat? Ha, dah sebab tu kita, tapi kita ni terbalik zaman sekarang. Ulama bisu terus, ulama diam, ulama, ha, tunggu ambil gaji je hujung bulan. Ha, lepas tu orang jahil yang banyak bercakap. Ha, cakap begitu, kupas begini. Ha, tengok macam-macam kupasan. Ada seorang baru ni, seorang perempuan, dia duka cita. Dia kata Islam ini perlu dirombak balik pemahaman dia. Kerana kita tak nak berpahaman Islam ortodok yang berada di dalam kepompong, mana tak keluar daripada sarang dia. Kita nak Islam yang boleh diamalkan, yang moderat. Saya duka cita, pernah saya melawat tadika Taski, pusat pendidikan, pusat prasekolah Islam. Seorang pelajar mengingatkan saya supaya ingat kepada mati. Itu menunjukkan Islam sempit yang dia pelajari. Dia tak faham, dia tu sempit pada orang lain lagi. Ha, ini masalah bila jahil. Ha, bila jahil, dia berasa dia betul. Ha, jahil ni kalau jahil basik, okey lagi. Ha, jahil basik ni makna dia jahil, tapi dia tak menyusahkan orang lain. Ha, dia tak menyusahkan orang lain. Dia jahil dia seorang saja. Bila ada masa peluang belajar, dia belajar. Ini okey. Yang tak tahannya jahil murakab. Jahil murakab. Dia jahil, dia tak tahu dia jahil. Dan dia marah kalau orang kata dia jahil. Ha, ini mana bertindih-tindih kejahilannya. Maka sebab itu kita, ha, jangan jadi jahil murakab ini. Ha, jadi itu kita belajar, ha, kita mengaji, kita, ha, duduk ambil ilmu daripada para alim ulama. Ha, jadi di sini disebut Allah paling benci orang yang pakaiannya baik tetapi kelakuan dia buruk. Baik. Perkara pertama. Yang kedua, timbul satu persoalan kepada kita. Ha, dah tu dia dahlah jahat. Lepas tu tiba-tiba pakaian dia pula dilarang memakai sebagaimana pakaian para nabi-nabi. Dah dua perkara dah dia. Kelakuan pun jahat, pakaian pun jahat. Jadi macam mana hadis ni? Ha, ini kita mungkin begitu. Ha, sebab kadang-kadang kita ni setengah orang dia baca hadis, dia tak mengaji, jadi payah nak faham juga. Hadis ni dahlah kita dah sebut itu, hadis-hadis ni ilmu. Ilmu ni benda yang perlu kepada penghuraian, pendetilan. Ha, kalau tidak dia tak jadi ilmu, dia jadi maklumat saja. Macam kita tengok berita. Tengok berita TV3. Ha, perlu pada pendetilan tak? Tak perlu dah, sebab dia maklumat, dia bukan ilmu tu. Itu bukan ilmu. Dari segi Islamnya, apa yang kita tengok dalam TV itu, tengok itu maklumat saja. Maklumat, dia bukan ilmu. Ilmu ni perlu pada pendetilan. Lepas tu dia ada asas dia pula. Ha, jadi sebab itu, maka bila ilmu, kita perlu pada pendetilan. Ha, minta daripada para alim ulama detail di macam mana. Contohnya, ha, contohnya satu hadis Nabi kata apa? Allah Ta'ala tidak melihat, la yanzuru ila suwabikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat pada pakaian kamu, tapi melihat pada hati kamu. Lalu timbul satu pahaman, dia kata kamu sibuk-sibuk pakai tudung apa benda semua, Allah Ta'ala tak lihat pakaian, Allah lihat hati saja.
Ha, ini dipanggil sesat juga pahaman tu. Ha, dia tak tahu apa yang maksud yang nak disebut oleh hadis itu. Mana hadis-hadis ni dia ada gharak, dia ada murak dia. Ha, dipanggil gharak dan murak ini makna dia ada asbabul wurud dia. Itu ha, cara kita nak faham hadis. Jadi jangan kita sewenang-wenangnya memahami dia. Satu contoh lagi anda nak sebut. Contoh, ha, Nabi kata apa? Allah di antara orang yang Allah benci, ha, Nabi tak suka, ialah orang yang pakaiannya melebihi buku lali dia. Ha, pakai pakai jubah, pakai kain plekat, ha, pakai apa pun melebihi buku lali dia. Contohnya, mana labuh sangat. Allah tidak suka dan Nabi pun tak suka. Ha, lalu dia pun baca ayat tu, baca hadis tu, dia pun bila jumpa orang pakai labuh lebih melebihi buku lali, ha, dia pun kata entah, singkatkan sikit ha, pakaian, Nabi tak suka. Ha, ni dah, dia kata apa? Sebab ada hadis. Baik, sebab tu kita dalam memahami perlu memahami gharak dan tujuan hadis itu. Maksud Nabi itu ialah bukan tak boleh labuh. Maksud yang dikendaki dalam labuh tu ialah sombong. Itu. Kalau begitu firman Allah Taala, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan berlenggang-lenggang. Jangan berjalan di atas muka bumi Allah ni berlenggang. Kalau berlenggang, kalau ikut ayat tu, kalau berlenggang berdosa. Dah kita ni siapa berjalan tak berlenggang? Datang tadi siapa tak berlenggang? Semua berlenggang. Mana ada orang berjalan keras begitu? Ada tak? Adalah, mungkin ada penyakit ke apa ke, tapi mesti berlenggang. Jatuh berlenggang tu haram ke? Ha, itu bukan maksud berlenggang yang dimaksudkan tak boleh. Maksudnya sombong. Ha, sebab orang yang biasa berlenggang ni dalam apa ni, pembesar-pembesar, betulah Nabi kata apa? Ahli neraka ni bila satu hari dia ringan sikit, ringan sikitlah. Mana mungkin hari Jumaat ke hari apa gitulah. Ringan sikit azab neraka, lalu mereka akan berduduk di birai neraka dalam keadaan bercekak pinggang. Cekak pinggang begini. Kenapa? Tanda kesombongan. Suka rasa dia besar sangat dah. Azab ringan sikit hari tu. Azab lagi tapi ringan sikit. Berasa hebat dah dia. Ha, maka sombong tu yang tak boleh. Melabuhkan pakaian itu adat orang Arab dulu, sombong. Adat orang Arab dulu. Ha, mana kalau boleh pakai labuh tu, kira hebat tu, orang kaya. Ha, orang kaya yang megang kampung ni dia lah tu. Kalau pakai yang labuh. Ha, jadi labuh, sombong itu yang dimarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah hadis-hadis lain. Kita kena bukan saja berdasarkan kepada zahir kalimat, tapi kena berdasarkan kepada apakah hakikat daripada hadis-hadis tersebut. Ha, jadi makna yang Nabi kata apa? Allah tidak melihat harta pakaian kamu, tapi melihat hati kamu. Mana nak ingatkan kita semua yang dah pakai cantik-cantik ni dengan pakaian sunnah, perbetulkan hati. Ha? Bukan setakat betulkan pakaian, tapi betulkan hati. Tapi kalau kita ni hati tak betul lagi, masih tak, masih goncang lagi, masih goyah lagi, tapi kita pakai pakaian sunnah Nabi kerana cinta pada sunnah Nabi, dapat pahala dah. Dah dapat pahala, bukan tak dapat pahala. Pakai tudung dapat pahala walaupun perangai tak betul lagi. Lepas tu kita betulkan perangai. Ha, kita betulkan perangai, maka sempurnalah perangai. Ha, pakai pakaian lama dah betul, perangai pula betul, maka jadi sempurnalah sifat sebagai seorang mukmin. Ha, maka begitu nak cerita. Ini Allah benci siapa? Allah benci kalau orang tu sekadar mana? Sekadar pakaiannya saja baik, tapi tak berusaha membaiki akhlak dan tingkah laku dia. Ha, jadi itu yang dibenci. Tapi kalau pakaian baik, lepas tu dia pula memang tak betul lagi. Sebab baru insaf. Ha, selama ni dia lah bapak karaoke. Dia bukan setakat berkaraoke, dia tokek karaoke contohnya. Ha, hari-hari duk berkaraoke. Lama-lama insaf. Bila insaf, pakaian dia okey dah. Perangai tu ada lagi sikit. Ha, perangai dia berjalan sambil menyanyi berlenggok-lenggok. Sebab malulah 35 tahun jadi tokek karaoke. Jadi nak betulkan payah. Jadi bukan kata bila selagi tak betul kelakuan, maka jangan pakai macam pakaian Nabi. Tak betul pandangan begitu. Ha, ini makna nak mengajar kita. Kamu dah betul dah pakaian, dah okey dah, maka betulkan selagi, ha, betulkan lagi, sempurnakan lagi dengan tingkah laku dan akhlak. Ha, ini maksud hadis ni. Ha, jadi betul kita jangan keliru dalam pemahaman-pemahaman hadis. Ha, jadi betul kena tengok gharak hadis apa dan sebagainya.
Ha, sebab itu ha, ulama-ulama dia kaji tentang hadis ni sampai timbulnya ulumul hadis. Ha, sebab hadis-hadis ni bukan boleh faham pakai begitu saja. Usah kata hadis bahasa Arab, kita bahasa Melayu pun banyak kita tak faham. Tak percaya, beli novel, beli novel, beli buku puisi. Ha, buku puisi, antologi puisi. Dan apa ni, di penjuru matamu. Ha, beli hal tu. Baca sendiri. Memang pening terus kita beli hal tu. Tak tahu ke apa dia cakap. Ha, jadi kalau bahasa Melayu pun perlu penghuraian, ini kan pula bahasa Arab, kalam manusia yang paling cerdik di dunia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi kena kenapa ni, kena belajarlah. Ha, itu kita tujuan kita belajar. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Abna Adam, ati' rabbaka tusamma aqilan wala ta'sihi fanusamma jahilan. Ha, ini hadis. Ha, ini pendek je hadis dia. Kalau kita nak hafal, buat buku lain. Buku yang kita, yang hadis kita dah hafal, isi dalam satu buku. Ha, jadi makna senang, satu buku tu kita nak ulang kaji balik hafalan, hafazan kita. Jadi hafal lah. Ha, boleh. Kita ni sebulan sekali kan. Ha, sebulan sekali, sepanjang kita ada berapa hadis sangat sebulan ni, kita belajar. Ha, jadi kita hafal. Bulan ni 3 hadis. Bulan depan 3 hadis. Lama-lama jadi banyaklah. Ha, jadi kita hafal. Memang kalau nak hafal sebuah kitab ni, tak terhafal kita. Ha, melainkan kita memang pergi menghafal, belajar hadis betul. Ha, saya pernah masuk mula-mula belajar ke Mekah dulu. Ha, duk cari-carilah kuliah siapa nak ikut ni. Kuliah umumi di Masjidil Haram. Nak ikut kuliah siapa? Ha, sebab di banyak kuliah tu. Maka adalah satu orang beritahu. Dia kata pergi kuliah ni lah dulu. Ha, try-try tengok. Kuliah Sheikh Karim. Dia Indonesia, Al-Indonesi yang mengajar di Masjidil Haram. Ha, dia mengajar kitab Riyadus Salihin. Ha, kitab Riyadus Salihin. Jadi saya pun pergilah dulu, dah baru sampai, tak tetap lagi jadual nak mengaji dengan siapa. Pergi duduk dengan dia. Tunggu situ. Tunggu tengok ramai pelajar-pelajar Indonesia belajar. Pelajar-pelajar Melayu belajar. Pelajar Arab tak belajar lah dengan dia. Sebab dia guna bahasa Melayu. Satu, dua saja kelas bahasa Melayu di Masjidil Haram masa tu ialah Syekh Abdul Karim Al-Banjari dan kemudian Syekh Ahmad Abdul Qadir Al-Mandili. Itu mana dua orang saja. Jadi saya pun pergi belajar, duduk dalam kuliah tu. Dah bukan belajar lagi, mustamik dulu, nak dengar dulu. Duduk situ, tanya seorang sahabat tu sebelah, pelajar Indonesia. Dia lama dah. Dia lama dah belajar Riyadus Salihin. Saya tengok masa tu muka surat 87. Muka surat 87 Riyadus Salihin. Yang bukan terjemah, yang yamatan Riyadus Salihin. Syekh apa ni Nawawi, apa ni Imam An-Nawawi. Dah belajar habis tu, saya tanya dia. Saya tanya, "Akhi, entah belajar berapa lama dah?" Ha, dia kata anda belajar start kuliah, start kelas Riyadus Salihin ni dibuka oleh Syekh Abdul Qadir, Syekh apa ni, Syekh Karim ni. Ya, jadi sekarang baru muka surat 87. Anda tanya dia, berapa lama dah ni 87 muka surat? Dia kata tak lama, baru 7 tahun. 7 tahun 87 muka surat. Balik terus anda hari tu. Nampak kata Adilah, nampak memang tak, memang payah. Mengajak, mengaji dengan untuk guru lain lah pula. Ha, Riyadus Salihin juga. Tapi anda dapati pelajar yang habis belajar dengan dia, hafal sebuah Riyadus Salihin. Ha, itu maknanya nak menunjuk itulah ilmu. Kita jangan jangan nak cepat. Kita ambil masa lah. Ha, jadi sekarang kita sebulan sekali boleh hafal 3 hadis dan sebagainya. Ha, lagikan lagu kita boleh hafal kan. Ha, lirik lagu jangan main. Siap dengan ada satu program pula, jangan lupa lirik. Ha, jadi makna kita jangan jadi bodoh begitu. Orang kata jangan lupa lirik, kita pun tak lupalah lirik. Ha, sampai hafal satu-satu. Ha, jadi sekarang kita alih kepada hafal Quran, hafal hadis, insya-Allah. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abna Adam, anak Adam." Wahai anak Adam, mana ya bna Adam, wahai anak Adam. Ha, sebab tu kalau kita tengok dalam terjemahan, hey, ha, wahai itulah, hey itu hai. Mana ada ya, apa ni harfun nida yang mahzuf. Nah, mana ya bna Adam, wahai anak Adam. Ati' rabbaka. Ha, ati' rabbaka. Taatlah akan Tuhan kamu. Tu sama akilan, ketika itu dibilangkan kamu, ha, dikatakan kamu, dinamakan kamu orang yang berakal. Dan jangan kamu derhaka. Ha, jangan wala ta'sihi, jangan kamu berderhaka kepadanya. Fatu sama jahilan, kamu akan dinamakan orang yang jahil. Rawahu Ibnu Abi Tamim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ni Nabi kata apa? Wahai anak Adam. Nabi nak bezakan pada kita sebenarnya siapa orang yang berakal, siapa tak ada akal. Ha, ini siapa akal? Ini mana kalau kita tengok dari segi definisi dia.
Siapa yang berakal? Hakikat dia, hakikat orang yang berakal, orang yang taat kepada Allah. Walaupun dia ni nak menulis dan membaca pun tak boleh. Dia buta huruf. Buta huruf, baca Quran tak pandai. Baru duduk belajar saja. Sebab dia baru sedar selepas dia pencing. Baru lagi dapat keinsafan. Lepas pada pencing. Itu pun kerana bila pergi apa ni, mak dia mati. Hari mak dia mati nak baca Fatihah pun tak pandai. Lalu dia pemula insaf. Umur 65 dah baru insaf. Dia tengah duduk belajar. Tapi dia ni taat pada Allah. Dialah yang berakal. Walaupun Fatihah tak pandai lagi baca, Quran tak pandai. Bukan setakat nak baca Quran, baru belajar qiraati. Baru belajar ikhra tu. Aba 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 ubai ibau. Itu baru duduk belajar tu. Umur 65. Maka dia jadi orang mulia di sisi Allah. Sebab dia taat kepada Allah. Allah suruh belajar, dia belajar. Jadi dia ni dari segi ilmu pengetahuan tidak ada. Tapi dari segi ketaatan dia, dan dia taat pada Allah, Allah suruh belajar, dia belajar. Dia Allah suruh dia ibadah, dia ibadah. Maka tu sama aqilan, dinamakan orang yang berakal. Itu sebenarnya orang cerdik. Orang cerdik. Dan orang yang paling cerdik lagi kata Nabi, iaitu orang yang banyak ingat kepada mati. Itu hak cerdik sungguh. Sebab apa? Sebab dia jauh pandangan dia. Jauh pandangan. Melampaui alam dunia sampai ke alam akhirat. Dan jangan kamu buat maksiat kepada Allah, dinamakan kamu jahil. Orang jahil siapa? Orang jahil, orang yang berani buat maksiat kepada Allah. Kenapa? Dia tak kenal Allah. Dia tak kenal Allah. Dia tak kenal syurga. Dia tak kenal neraka. Dia tak kenal diri dia. Sebab tu dia berani buat maksiat. Walaupun dia ulama, maka dipanggil ulama jahil. Ini dipanggil orang jahil. Maknanya cerdik macam mana pun, bila durhaka pada Allah, itulah hakikatnya orang yang jahil. Jadi sebab itu walaupun dia alim, ulama, baca kitab Arab tak ada baris. Baca kitab Arab tak ada baris. Yang dia dua orang saja boleh baca kitab Arab tak ada baris ni. Yang pertama orang yang betul-betul alim, dan kedua orang yang betul-betul jahil boleh baca kitab tak ada baris. Hak yang betul-betul alim, dia baca dengan ilmu, ilmu saraf, ilmu nahu. Itu dia baca tak lari dari segi i'rab dia, baris dia tak lari. Mana rafa', mana nasab, mana khafat, mana jazam, mana sukun dan sebagainya. Yang kedua yang boleh baca kitab tak ada baris, yang betul-betul jahil. Sebab bila kita tanya dia kenapa boleh baca? Boleh baca. Sebab tak ada baris, letaklah kok mana pun kira-kira belaka. Itu ada juga begitu. Jadi betulah kita belajar betul-betul. Tengok mana, walaupun sebulan sekali ke, kita nak mati dalam menuntut ilmu. Jadi kita, sebab di antara sifat orang mukmin ialah sifat as-sa'ihun. As-sa'ihun. At-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil-ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafizun li-hududillahi wa basyiril mu'minin. Dalam surah At-Taubah ayat 112, Allah sebut apa? Sifat orang yang beriman, bertaubat. Yang kedua, ibadah banyak. Yang ketiga, banyak zikir. Yang keempat, keluar pada rumah sama ada cari ilmu atau menyebarkan ilmu. Yang keenam, apa lagi? Yang kelima, rakaat, yakni rendah diri, tunduk. Yang ketujuh, iaitu sujud kepada Allah. Yang kelapan, menyuruh ma'ruf, cegah mungkar. Yang kesembilan, menjaga batasan-batasan Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Jadi makna, kita ni kerja kita keluar pada rumah, rutin, jadual harian kita apa? Jadi kita buat sama ada ibadah khususiah, ibadah ammah, ataupun untuk keluar mencari ilmu atau menyebarkan ilmu. Jadi kita tak boleh cari ilmu, sebar ilmu. Tak ada masa nak sebar ilmu, tak pandai, kita cari ilmu. Jangan kita ni dua-dua pun tidak. Cari ilmu pun tidak, mengajar pun tidak. Maka lebih baik mati daripada hidup. Itu mana sebab itulah kata Hamka. Dia kata kalau kamu ketika Islam dihina, kamu berdiam diri, maka tukarlah pakaianmu dengan kain kafan. Mana baik matilah. Begitu. Pakai baju cantik pun tak jadi apa. Kenapa? Kerana tidak membela dan menyelamatkan Islam. Jadi kita bela Islam ini. Jadi sampaikan ilmu. Sampaikan ilmu. Tak boleh nak sampai ilmu, kita mencari ilmu. Mencari ilmu. Jadi itu di antara tugasan kita. Jadi buat amal ibadah. Siapa yang memaksiati, melakukan maksiat kepada Allah, patut sama jahilah, maka dinamakan orang jahil ini. Walaupun dia nampak alim, kitab banyak, tapi dia buat maksiat.
maka dia jahil sebenarnya. Dia orang yang jahil, tak tahu jahil apa, jahil hakiki. Dia tak tahu hakikat, jahil dalam bentuk benda yang hakikah. Dia tak tahu kalau dikenal Allah, dia tak akan buat maksiat pada Allah. Kalau dikenal neraka, tak berani nak buat maksiat. Kalau dikenal diri dia tu hamba, dia tak akan tinggalkan kewajipan. Tetapi bila dia buat maksiat, maknanya dia tak kenal Allah, dia tak kenal diri dia, dia tak kenal neraka, dia tak kenal syurga, dia tak kenal dosa, dia tak kenal pahala. Mana bodoh dan jahil benar dia. Betullah, bila kita kenal Allah, itulah orang yang cerdik. Orang cerdik. Orang yang tak kenal Allah itu orang bodoh. Itu pandai pada sudut Islam. Walaupun dia ni profesor. Oh, jangan kata bodoh dia ni. Dia profesor. Di universiti negara dalam Malaysia. Lepas tu sekali-sekala Oxford pinjam dia. Oh, cerdik lah profesor. Sekali-sekala Cambridge pinjam dia pula. Jangan kata jahil dia. Dia cuma tak kenal Tuhan. Maka bila tak kenal Tuhan, itulah orang paling bodoh di dunia. Bila tak kenal Tuhan. Dah tu profesor. Ialah profesor bodoh dia panggil tu. Di mana bukan payah. Dia kan profesor doktor lagi. Memanglah doktor bodoh. Sebab tak kenal Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab benda yang paling senang kenal Allah, tiba-tiba dia tak kenal benda paling senang. Kita katalah profesor matematik. Cerdiklah dia. Cerdiklah profesor matematik. Dia belajar matematik Universiti Cambridge, lepas tu sambung pula universiti di Bintang Marik. Memang alim sungguh dia. Tapi 2 + 2 tak boleh jawab. 2 + 2. Dia kata 2 + 2 berapa? Saya pun tak ingat. 13 kot. Walaupun yang lain tu boleh. Matematik tambahan, matematik algebra, bearing, semua dia main. Tapi tak boleh jawab 2 + 2, bodohlah orang panggil. Maka begitu kita bila tak kenal Allah, sedangkan kenal Allah itu benda yang paling senang. Nak kenal lembu senang dah. Tuan-tuan kenal tak lama? Malaysia ni tak ada. Melainkan kat zoo lah. Ilama kau panggil apa, begitulah eja dia. Nak eja pun payah. Air ilama kelama, begitulah. Kenal tak? Payah nak kenal sebab Malaysia mana ada. Kedah mana ada lama ni. Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, semua tak ada. Pahang, dalam hutan, babi banyak lah. Lama tak ada. Apa lagi? Badak sumbu ada lah tempat lain. Tapi nak kenal lama kenal tak? Tak kenal. Terpaksa beli tiket kapal terbang. Naik pula. Lepas tu beli tiket terbang. Naik kapal terbang. Nuh, pergi ke Tibet. Pergi ke Tibet. Turun pula di Tibet sana. Masuk daerah pedalaman. Oh, orang sana punggah barang. Naik kenderaan dia di pedalaman dengan lama ni. Oh, baru kenal lama. Unta besar, kecil pada unta. Besar pada keldai. Lepas tu muka pula macam biri-biri. Macam kibas. Bulu dia lebat. Oh, ni lama. Payah dah nak kenal lama. Payah dah. Kena naik kapal terbang. Kena pergi ke Tibet. Itu pun kalau tak kena jual ke orang Tibet. Jadi maknanya payah nak kenal lama. Nak kenal Allah senang tak? Nak kenal Allah senang. Allah itu maha berkuasa. Dalilnya alam ini. Tengok keliling kita ni. Fa'ayna ma tuwallu fasamma wajhullah. Kamu tolehlah ke mana saja, kamu akan dapat mengenal Allah. Tengok sana. Pokok. Pokok dalam ilmu botani. Oh, pokok. Kejadian Allah Ta'ala buat. Dan Allah Ta'ala buat cantiknya pokok. Dengan daunnya beraneka. Dengan ada daun berbulu, ada daun tak berbulu. Ada daun pokok yang tinggi, ada pokok yang rendah. Tengok sana pula langit. Tengok sana pula laut. Semana saja kita menoleh, kita akan kenal Allah. Semudah itu mengenali Allah. Tiba-tiba tak kenal, bodoh ke cerdik? Bodohlah. Itu dia nak jawab. Jadi kalau orang tanya begitu, bukan nak berkasar, tapi nak ceritanya, kalau tak kenal Allah, kamu profesor lah macam mana, doktor PhD lah macam mana, maka kamu adalah orang yang bodoh. Tapi yang kenal Allah, walaupun duduk padang pasir, Bilal bin Rubah Al-Habsi, walaupun seorang khadam, budak sahaya asalnya, yang tinggal di negara yang tak ada sekolah, yang tak tahu membaca dan menulis, tapi beriman pada Allah, tahu nak taat pada Allah yang mencipta alam dan diri dia, maka dia lah orang yang cerdik. Sehingga Nabi mendengar, Nabi bermimpi mendengar gesekan kaki kasut Bilal di dalam syurga Allah. Mana dia orang cerdik? Kalau kita hidup ni sampai masuk neraka, tak ada cerdik. Yang cerdiknya bila hidup ini akhirnya masuk syurga. Itu orang cerdik sungguh. Jadi makna kita itu di pandangan, sudut pandang Islam. Kita sekarang kalau kira ni banyak perkara terbelik, fikiran kita salah definisi, salah pandangan. Dia kata apa, dia tu walaupun tak semayang tapi baik tu. Baik kepala bapa apa tak semayang. Ini dia. Jadi kita salah dah ni.
Dia tak solat tapi baik. Kenapa? Kerana dia selalu belanja saya kat kedai. Dia selalu buat baik dengan orang kampung. Orang kampung kenduri dia selalu hadir. Dia orang susah dia bantu. Baik tu walaupun tak solat. Itu salah pandang kita. Dia sepatutnya begini. Kita ni pula asal orang buat baik dengan kita, maka baiklah dia. Walaupun dia tidak baik dengan Allah, kita kata apa? Baik. Sepatutnya orang yang bila dia baik dengan Allah, walaupun dia tak baik dengan kita, maka dia tetap orang yang baik. Kenapa? Kerana dia baik dengan Allah. Itu, dia baik dengan Allah, maknanya dia selamat daripada dosa, dia selamat daripada neraka. Itulah orang yang baik. Sebab dia taat pada Allah. Kita ni yang tak solat pun kita kata baik. Sebab dia rajin beri kita bantuan. Oh baik dia, sebab dia rajin bantu saya. Dah Allah solat? Tak solat. Tak solat ni musuh Allah. Bila tak solat musuh Allah, bila jadi musuh Allah, dia jadi kawan siapa? Dia jadi kawan syaitan. Mana ada kawan syaitan baik? Ada kawan syaitan baik? Kalau kawan syaitan tu baik, mana syaitan tu baik? Sebab orang yang tidak baik, dia tak, orang yang baik, dia tak akan berkawan dengan orang tak baik. Kita salah. Betullah, sibuk itu sekali dah. Orang kata apa? Pemimpin yang adil, lebih baik pemimpin yang adil walaupun kafir, lebih baik daripada pemimpin Muslim yang tidak adil. Salah. Itu salah, itu bahana bila tak belajar. Ikut sedar je nak bercakapnya. Tanya-tanya rupanya dapat mana? Dapat kata-kata hikmah daripada pimpinan DAP. Oh, badan pun. Itu kita sesat barat habis kita. Pemimpin yang adil kata dia, yang kafir lebih baik daripada pemimpin Muslim yang tak adil. Dia kata pemimpin kafir tapi dia adil membahagikan harta. Dia tak korupsi. Dia tidak pecah amanah. Dia tak curi duit negara. Hak negara tu diberi kepada rakyat. Adil dia. Cuma dia kafir. Kata dia, lebih baik daripada yang Islam tapi curi duit negara. Salah. Sebenarnya pemimpin yang Muslim yang walaupun zalim lebih baik daripada pemimpin kafir walaupun adil. Itu sebenarnya. Sebab apa? Yang kafir ni dia baik sudut mana? Dia baik daripada sudut harta. Tapi dia kafir. Antara agama dengan harta, mana lebih penting? Ni kita orang Islam, agama dengan harta. Sahabat Nabi tinggal harta di kota Mekah kerana mengikut Nabi demi menjaga agama, pergi ke Madinah. Maknanya agama lebih penting daripada harta. Kalau pemimpin tu kafir, walaupun dia adil bagi duit pada kita, tapi dia akan mengajak kita jadi kafir. Dia didik rakyat jadi kafir. Dia tak kisah halal haram. LGBT pun ya, pesta arak pun ya, apa lagi? Semua benda, kunyit pun ya. Sebab apa? Sebab dia kafir, kan? Sebab dia kafir. Maka walaupun dia adil, tapi kalau pemimpin yang Islam, walaupun dia tak adil dari segi keuangan harta, tapi dia tak akan ajak rakyat masuk jadi kafir dan murtad daripada Islam. Ini makna dia. Jadi sebab itu jangan kita ni terpengaruh dengan berbagai-bagai kata-kata. Ini pengaruh banyak kata-kata. Dah banyak sangat baca Facebook daripada Quran. Itulah bahana dia. Jadi kita kena berhati-hati. Jadi itulah, untunglah kita duduk dalam belajar. Maghrib pergi cari majlis ilmu. Jangan duduk seorang-seorang diri. Duduk seorang diri, kita akan dicuri. Kambing duduk seko-seko, kita tengok National Geographic. Usah kata kambing. Kerbau. Kerbau seko kena terkekang teruk. Rima belang. Apa ni? Singa. Singa tu yang gagah ni sebab apa singa? Ya hebat nampak singa ni. Cuba tengok National Geographic. Perhatikan betul. Perhati betul. Singa ni rupa dia hebat kerana dia berkumpulan. Dia berjamaah. Dia ada presiden, timbalan presiden, setiausaha, AJK. Ada belaka. Sebab tu dia kuat. Kan? Dia kuat. Dia berjamaah. Walau dahlah dia badan besar, dia berjamaah pula. Itu jadi kuat. Tapi cuba tengok, ada tak kala singa seko? Seko, duduk seko, singa. Dalam National Geographic je lah. Sebab dia dah sakit dah, kawan-kawan lari-lari ke mana dah, tinggal dia seko. Bila seko, dia tak larat dah. Lembu kerbau pula berkumpulan. Tak kalah singa. Dia tanduk singa, terbang singa ni. Jadi mana? Kerana berkumpulan. Jadi singa ni hakikatnya apa? Kuat apabila kita berkumpulan dan kita bersatu. Bila seorang gagah macam mana pun, kita akan jadi lemah. Sebab tu dubuk. Dubuk binatang kecil ya. Mana singa berani lawan dubuk?
Dubuk hak macam serigala tu. Kenal tak dubuk? Ha? Tak kenal. Ha, tak kenal, ambil ke tiket ke terbang, pergi ke Afrika pula. Itu dia. Ha, jadi dubuk. Dubuk ni dia harimau, tak boleh lawan dia. Dia jenis apa? Jenis berkumpulan. Dia serang. Hak ni datang, kita lawan. Hak ni hak belakang pula datang. Berkumpulan. Ha, jadi sebab itulah hakikatnya Allah nak ajar kita, binatang yang gagah sekalipun kalau bersendirian akhirnya akan kalah. Maka begitu juga kita. Kalau duduk seorang-seorang kuat dia. Dia ulama tu. Jangan main. Belajar hadis. Berapa hadis tu? Ingat dalam kepala. Ha? Dalam kepala 5,000 hadis. Belajar hadis banyak dia. Jadi dia tak campur sangat dengan orang. Sebab dia dah alim. Tak lama. Jadi sesat juga seorang. Bila seorang, syaitan mudah mencurinya. Akhirnya apa? Akhirnya sokong kezaliman, menolak kebenaran. Ha, walaupun ada ilmu hadis, tapi kerana seorang-seorang diri, dia tak larat. Ha, tak larat duduk seorang diri. Jadi kita kena beramai-ramai. Ini hakikat dia. Ha, dah jadi kuat. Bila ramai, insyaAllah kita kuat. Ha, bila ramai. Ramai tu pula kena matlamat yang samalah. Jangan ramai matlamat lain-lain. Ya, matlamat untuk membela Islam, menyelamatkan bangsa Melayu, dan juga untuk kepentingan negara dan ummah. Ha, maka kita boleh bersatu, kita kuatkan kesatuan, dan kita akan jadi kuat. Ha, jadi mana ambil pelajaran? Batu Tuhan dia pun disuruh kita tengok alam, tasiru fil ardi, jalan dah muka bumi, tengok, kaji. Ha, kita sekarang tak payah jalan, tak payah buat kajian sendiri. National Geographic dah tolong buat dah. Ha, kepada kita, dia ada satu badan. National Geographic ni satu agensi yang besar. Ha, dia ada berbagai-bagai itu. Dia taja berpuluh juta. Setahun dia habis, ratus juta dia habis belanja. Ha, tu nak hantar dia punya pengkaji-pengkaji, penyelidik-penyelidik. Buat rakaman lagi. Kamera dia tu bukan harga murah-murah tu. Ha, kita tengok gambar apa, burung helang. Pergi kat sarang dia, beri makan anak dia. Dia boleh ambil gambar burung helang daripada dalam sarang burung helang. Maknanya dia panjat dulu, letak kamera dalam tu. Gigihnya dia buat kerja. Kita tukang tengok saja. Ha, jadi duduk atas kerusi, buka TV, tengok saja. Isap rokok gudang garam, minum air kopi pak belalang. Habislah kita. Ha, jadi maknanya, tengok sajalah. Ha, betul ayah buat kajian. Dia dah keluar belanja, tolong kita. Dan kita itu ilmu pengetahuan kajian. Seorang pengkaji National Geographic ini dikaji tentang gorila, orang hutan. Di hutan Amazon. Hutan Amazon, hutan orang tak. Dia turun pun dengan kapal terbang. Dia bukan pergi dengan helikopter. Dia tak turun dengan lalu kot darat ni, payah nak lalu. Tak sampai tempat tu. Sebab sebelum sampai tu, kena telan ke anaconda dulu. Ha, jadi dia turun tengah-tengah tu. Buat kajian, duduk dalam hutan 35 tahun. Sekelamin, suami isteri. 35 tahun. Buat kajian tentang gorila. Sampai dia faham perkataan gorila, gorila faham perkataan dia. Dia senyum, gorila senyum, dia senyum pun gorila apa ni. Boleh bercakap. Dan dia pun bau lebih pada gorila dah. Duduk dalam hutan tengok. Sampai National Geographic ni hantar pula wartawan lain pergi cari yang hak dua orang tu. 35 tahun dah tak balik. Ha, duk hantar mesej je. Hantar apa ni, hantar maklumat kajian tentang gorila. Macam mana keluarga dia, cara dia gorila berkahwin. Ya, tengok dia buat kajian. Cara gorila kencing berbeza dengan cara orang sekarang kencing. Orang sekarang kencing melalui ceramah kan. Ha, jadi dulu gorila kencing macam mana. Ha, tengok dia buat. Jadi dia buat kajian tu. Gorila ni kalau dia marah, rupa dia macam mana? Biji mata dia jadi kecil ke jadi besar? Tengok, dia buat kajian sampai begitu. National Geographic hantar orang lain pula, wartawan, pergi jejak hak dua orang ni. Orang wartawan ni pula buat rakaman pula, kaji hak dua orang ni pula. Pelik punya orang ni, 35 tahun dah tak balik. Ha, jadi makna bersungguh mereka buat. Kita tak buat kajian. Tengok aku, mereka buat kajian tentang katak. Dia melompat sekali dengan katak tu tepi longkang tu. Dia tengok katak, ambil mikroskop, tengok apa ni, ambil katak, tengok mata katak macam mana, lendir keluar macam mana. Ha, jadi kita tukang tengok saja. Ilmu pengetahuan. Ha, jadi tengok saja. Pada dia tengok drama hantu Kak Limah tu, baik tengok National Geographic. Itu dia. Ha, ni sikit-sikit drama hantu, sikit-sikit gambar hantu. Last kali kita jadi hantu. Lama-lama jadi penghuni hantu lah kita. Ha, jadi makna kita belajar daripada apa yang ada di hadapan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, kita berhabis satu hadis. Hadis ni pendek je. Abghadul halal ila Allah at-talaq. Rawahul Abu Daud fi sunani. Ha, riwayat Abu Daud dalam sunan dia. Sunan Abu Daud lah. Ha, Sunan Abu Daud. Ha, kalau nak tengok lagi dia punya syarah dia, tengok dalam Tuhfatul, tengok dalam Aunul Ma'bud. Ha, syarah kepada matan Sunan Abu Daud ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
abghadul halali ilallah. Benda yang paling, benda halal yang paling dibenci oleh Allah, at-talak, iaitu cerai. Cerai suami isteri lah. Cerai suami isteri, talak, ada talak bain, ada talak raja'in, kan? Jadi makna yang paling dibenci oleh Allah, tapi benda tu halal. Halal tapi paling dibenci oleh Allah. Jadi kita pun baca hadis ni, tiba-tiba baca saja, tak belajar dengan alim ulama, akhir sekali kita keluar kenyataan. Siapa yang menceraikan isterinya, ada apa ni, ada apa lagi, ada satu hadis kena dengar, haram cerai isteri dalam keadaan haid. Haram cerai isteri dalam keadaan haid. Lalu dikeluar fatwa, kalau siapa menceraikan isteri dalam keadaan haid, maka tidak jatuh talaknya, kerana talak itu tidak sah. Dia datang dipelik faham gitu pula. Tanya dia dapat mana dalam hadis. Ngaji tak? Tak ngajilah, baca saja. Padahal lah. Jadi sebab tu kita kena awas tengok. Sebab ada benda halal, ada benda suci. Benda haram dipakai tapi dia suci. Dia cuma haram dipakai. Sampai ada orang kata apa? Orang lelaki yang solat dalam keadaan memakai emas, maka tidak sah solat dia, kerana emas itu haram dipakai oleh lelaki. Dia tak dapat nak beza haram kerana najis, haram kerana hukmi. Dia panggil haram dari segi hukum al-hissi dengan hukum al-hukmi. Mana dari segi hukum? Jadi haram, haram hissi. Yang haram, ain dia, ain dia haram. Apa ain haram? Air kencing, darah, ain dia haram. Sebab tu benda ain yang haram ni, haram kerana ain dia, diri dia. Ada yang haram kerana apa? Kerana hukum dia. Contohnya apa? Sutera bagi laki-laki, emas bagi laki-laki. Jadi ni haram lah. Haram pakai, bukan haram, bukan najis. Makna kalau pakai tak batal solat. Jadi makna ada setengah tu lagi, macam-macam lagi. Mana asalkan nama dikira haram laka. Emas haram dipakai oleh laki-laki, termasuk haram dimakan pisang emas oleh laki-laki pula dah. Tengok, hati panggil sesat jam barat dipanggil tu. Ini kesan pada tak belajar lah. Jadi kita tengok, perkara ni halal tapi Tuhan benci. Halal tapi benci, maknanya dia tidak membawa kepada dosa. Tak berdosa lah, cuma Allah Ta'ala tak suka. Tak suka tu bukan kerana Allah, tapi kerana tak suka tu ialah merugikan kita. Benda yang boleh, Allah tak ada, Allah tak ada apa. Allah Ta'ala ni kalau kita pakat kapir tak sembah dia, na'udzubillah lah, pakat semua tak sembah Tuhan, Tuhan tak kurang pun darjat dia. Semua orang pakat sembah Allah, tak ada seorang pun kapir, Allah Ta'ala tak naik pun darjat dia, memang dia dah Tuhan. Jadi begitulah, halal haram benda semua ni, Allah suka tak suka ni, ialah benda yang baik dan tidak baik kepada kita. Jadi talak, talak perkara yang halal tapi tidak baik. Sebab talak ni Allah Ta'ala tu, kenapa Tuhan tak suka? Dia tak nak kita bermudah-mudah dengan talak. Talak tu halal sebab dia sebagai exit clause. Kita dah janji, kita ada satu kontrak. Ijab kabul tu kontrak lah, kontrak janji. Janji antara apa ni, antara wali dengan pengantin laki-laki, demi kepentingan bersama pengantin laki-laki, pengantin perempuan dan ahli keluarga. Jadi maknanya ada satu kontrak, kita dah sign, kita dah lafaz kontrak itu ijab dan kabul. Lalu kalau kontrak, mana-mana kontrak pun dalam dunia ni, ada tak exit clause dia, yang perkara yang boleh membatalkan kontrak? Ada. Sebab undang-undang ni, dia tak, kalau tak ada membatalkan dia, rigid begitu, tak boleh. Macam orang buat empangan, empangan pergau, empangan temengguh, empangan manalah dalam dunia ni, dia akan buat overflow. Maknanya air tu naik, 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 dia ada tempat air tu keluar. Tak sampai melempah, tak sampai melempah, dia ada tempat air tu keluar. Dan dia akan gali, buat lubang air, lepas tu ada sungai pula untuk keluarkan air. Kenapa? Kalau tidak, nanti akan pecah dam tu, empangan tu akan pecah. Kalau kuat sangat tekanan air, tidak ada overflow dia. Maka begitu kehidupan kita ni, kalau haram semua begitu, haram berzina, haram hubungan jenis, haram saja. Lepas tu macam mana pula? Sedangkan kemahuan pada seks dan hubungan jenis itu naluri manusia. Lalu Allah Ta'ala buat exit clause dia, apa? Iaitu boleh berkahwin melalui ijab kabul yang sah. Maknanya okeylah. Tapi kalau dia haram gitu, dia akan akhir sekali melimpah. Macam
dalam agama Yahudi, agama padri sebagai kan. Bukan ke padri tak boleh kahwin. Sami tak boleh kahwin. Sami buta tak boleh kahwin. Bila tak boleh kahwin, lepas tu dahlah haram pula berzina. Lepas tu tak ada pula kahwin. Jadi dia menyekat naluri manusia. Akhirnya dia berlaku zina juga. Berlaku lewat, berlaku kerosakan macam-macam. Jadi Islam ini datang dengan boleh dan tidak boleh. Maknanya ada masa dia boleh dan ada masa tidak boleh. Bagi begitulah. Kahwin ada masa talak. Dah talak mula-mula, tapi nak sampai ke talak ni bukan dekat. Banyak lagi. Perkara yang pertama, bila berlaku krisis rumah tangga, perkara yang pertama apa? Suami hendaklah menasihati isteri dia. Nasihat. Jangan buat begini. Tak boleh, tak baik tu. Walaupun kamu lebih berilmu daripada abang, kamu profesor PhD, doktor, abang UPSR, tapi jangan buat begitu ke abang. Abang ni suami. Jadi nasihatlah. Nasihat. Jangan nak main tengking-tengking begitu. Walaupun abang ni tahulah, abang ni UPSR 3 kali, tak lulus juga lagi. Tapi abang tetap suami. Jadi nasihat kat dia. Nasihat. Jangan nak main tendang-tendang begini. Abang tahulah kamu taekwondo. 7 tali pinggang, tali pinggang hitam dah. Abang ni silat pulut pun tak lepas. Jadi jangan nak main begitu. Abang ni tetap suami. Nasihat yang pertama. Yang kedua, tak dengar kata lagi, maka asingkan di tempat tidur. Jangan tidur dengan dia. Jangan tidur. Mana dia tidur atas katil, dalam bilik, kita tidur di luar bilik. Tidur ruang tamu. Duduk tidur atas meja ke, atas peti air ke, atas peti mesin basuh ke, ikut kita lah. Lepas tu dia tidur atas katil. Dia tidur di luar rumah, dalam di ruang tamu. Kita tidur dalam rumah, dalam bilik. Jangan tidur sekali. Sebagai apa? Sebagai nak ajar dia. Itu berapa lama? Berapa lama, tak berapa lama tadi? Tidak beberapa lama sajalah. Sebab nanti kita pula yang tak tahan nanti. Jadi makna, jadi makna buat tu. Jangan tidur. Sebab sebagai satu, satu dipanggil apa? Sebagai satu nak asuh psikologi dia. Sampai begitu sekali suami dah benci, tak nak tidur sekali dah dengan dia. Jadi dua, tak tidur sekali pun dia degil lagi. Jenis lawan lagi, jenis tengking lagi, jenis perangai mulut jahat lagi. Maka boleh dipukul. Boleh pukul. Pukul bagaimana? Pukul yang tidak menyakitkan dan bukan di dua tempat. Bukan pada farasnya dan bukan kepada muka dia. Mana boleh pukul? Nak pukul lebih kurang lah. Atas belakang, atas apa lagi, atas punggung. Pukul lah. Perut ke. Yang tidak memudaratkan. Jangan sampai mudarat. Sampai mudarat itu jadi penderaan pula. Jadi jangan sampai mudarat. Ini ada setengah. Kerana tak belajar agama, tengok dia buat. Dia pukul isteri dera. Ada isteri dera suami ada. Dalam satu kes Negeri Sembilan hari tu, dia dera suami. Suami pergi mengaju, mengadu kat bala polis. Ada kesan tak? Boleh tanya. Ada tuan. Boleh buka tangan? Tak ada, tengok. Tak ni, tak ada ni. Ada tuan. Yelah kat mana? Dia pun tanggal baju. Streka terus atas belakang. Itu makna. Hebat suami isteri dia. Jadi maknanya, dan jangan sampai dera. Mana kita pukul sebagai peringatan. Yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat, tak dengar kata lagi. Pukul dah, pukul dah. Tapi tak dengar kata lagi. Masih degil. Maka lantik. Kita buat majlis tahkim pula. Lantik wakil pada belah suami, wakil sebelah isteri berunding. Berunding. Sebab dia berdua tak boleh berunding dah. Asal berunding naik penampar. Asal berunding naik cawan atas muka. Asal berunding tak boleh dah. Lalu dia lantik pula. Wakil belah sini, lantik wakil belah sini. Tiba-tiba lantik wakil pun tak jadi dah. Wakil pergi berunding, wakil pula berkelahi dengan wakil dengan wakil. Sampai pegang pula wakil belah sana dengan wakil belah sini. Maka tak jadi dah. Maka menghasil, membawa kepada talak. Maka walaupun dah talak, ambil dulu langkah yang pertama. Talak yang pertama, talak satu dulu, dipanggil talak raja'i. Talak raja'i. Ini Islam penyelesaian dia. Talak yang boleh balik semula dalam tempoh tertentu. Makna kalau balik semula, tak perlu kepada lafaz angkat dan qabul yang baru. Jadi talaklah. Sepanjang talak ni duduk mana? Duduk dalam satu rumah. Duduk dalam satu rumah, cuma tak tidur sekali, tidak berlaku jima. Tapi duduk dalam satu rumah. Tujuan dia apa? Tujuan bila duduk dalam satu rumah, boleh jadi menghasilkan cinta balik. Boleh jadi menghasilkan cinta balik. Barang berkelahi dah ni 2 bulan. Tak habis lagi edah ni. Edah tak habis lagi. 2 bulan dah kelahi. Tak tegur siapa bagainya. Tapi hari-hari berselisih dengan isteri. Kan kita masuk ke dapur, isteri keluar.
Ha, lepas tu kita masuk bilik air, isteri keluar pada bilik air. Pakai seksi pula tu. Ha, last kali, rujuk baliklah senang. Ha, itu tujuan dia. Kalau duduk asing, duduk asing tak jadi. Ya. Ha, jadi sebab tu. Pertama. Sebab tu pertama tak jadi. Maka, dah baik semula. Lepas tu kelahi lagi. Talak kedua. Ha, barulah sampai talak yang ketiga. Ha, habis talak tiga, talak bain. Tak boleh nak baliklah. Ha, sehingga lah perempuan tadi kahwin dengan laki-laki lain, lepas tu berlaku penceraian yang tidak dipaksakan dan tidak dirancang, lepas tu habis hedah dengan isteri, dengan suami yang kedua, lalu boleh balik semula kepada suami yang pertama tadi. Ha, tapi dua kali pilihan raya lah nak sampai waktu tu. Ha, jadi mana panjang lah cerita dia. Ha, jadi cumanya Islam dibenarkan begitu, cantik Islam. Ha, lepas tu kalau kita kaji betul, cantik indah Islam ini. Ha, jadi itu dia antara. Ha, sebab tu orang kafir pun kalau dia kenal Islam ni, dia akan menarik. Dia menarik dengan Islam. Ha, banyak. Ha, jadi insyaAllah perkara Islam itu agama yang penuh dengan keharmonian dan kebaikan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat sambung terusnya kepada perkara yang hadis yang seterusnya. Tanda lah. Ha, tanda. Masing-masing tanda. Saya tak boleh nak tanda sebab kitab ni guna banyak tempat. Ha, jadi saya sekali tak boleh nak tanda. Tak tahu tempat mana. Ha, dia last sekali ada tanda sini ada. Abna Adam, Atik Rabbaka ni ada tanda. Bukit Metuk, Kemaman, Terengganu. 21 bulan 7 2010. Oh, 9 tahun dulu. Ha, jadi mana tak akalah jadi tanda tuan-tuan tanda. Atani Jibrilu faqala ya Muhammad asma syi'ta fa innaka mayyitun. Jadi insya-Allah ada berapa hadis kita hari ni? 1 2 3 4 hadis. Jadi tuan-tuan hafal 4 hadis ni. Ha, balik hafal. Tak darat nak tulis itu, tulis besar-besar kat whiteboard kat rumah. Tulis besar. Masuk rumah nampak hadis ni. Insya-Allah. Ha, siapa yang hafal hadis mendekatkan dia kepada syafaah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi sekadar tu saja dulu. Pagi ni kita cepat habis kerana kita mula awal. Jadi insyaAllah lepas tu ada program lain pula. Cuma sebelum pada tu saya nak buat pengumuman sikit. Di luar tu ada buku, buku yang saya tulis sendirilah, yang baru ni dilancarkan. Bukan saya tulis, saya susun buku. Dia guna penyusun sekarang. Baik, buku ni yang pertama bertajuk Al-Fiqhul Jama'i. Ini Fiqhul Jama'i tuan-tuan, yang baru ni dilancarkan dalam muktamar. Jadi ada yang dah beli kat muktamar. Ha, tadi dah beli tu dah ada. Jadi hari ni untuk yang tak beli lagi. Yang dah beli pun kalau nak beli tak ada masalah. Saya sedikit pun tak marah lah. Ha, jadi mana beli. Ha, ni mana Al-Fiqhul Jama'i, mengapa kita bersama PAS. Ha, jadi untuk orang tahu dia duduk dengan PAS ni kenapa dengan jemaah dan sebagainya. Ha, jadi dalam ni banyak perkara yang kita muatkan. Yang kedua Al-Isra' wal-Mi'raj. Isra' dan Mi'raj, hubung kaitnya dengan gerakan Islam masa kini. Jadi makna kaitan dengan gerakan Islam. Jadi kita ambil formula daripada Isra' dan Mi'raj untuk bergerak. Ha, jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku ni. Yang ni tadi RM15, yang ni RM10. Yang ni pula Ulama' dan Gerakan Islam. Ha, ni baru ni kita lancar tiga sekali. Ulama' dan Gerakan Islam menceritakan tentang peranan ulama' dan kemudian apakah fungsi ulama' yang harus dimainkan dalam zaman moden sekarang. Maknanya dari segi rohani dan dari segi jama'i dia, dari segi jama'ah. Sebab saya garapkan tiga-tiga buku ni dia pengkajian, apa ni, tulisan yang berkait dengan keberadaan kita dalam dakwah dan perjuangan, juga kita sebagai ahli sufi bagaimana nak berfikir secara sufi. Ha, jadi insyaAllah ada tiga buku ni. Jadi kira-kiranya 10, 10, 15, 35 lah. Tapi kalau tuan-tuan beli tiga buku ni satu set, harga dia RM30 sahaja. Ha, itu dia. Ha, jadi itu yang bagi yang ada duit. Yang tak bawa duit boleh ambil juga buku ni. Ha, sana ada satu kad, akan diberi kad. Kad tu ialah nombor-nombor account yang tuan-tuan boleh bank in kan. Sama ada guna CIMB Click, sama ada guna Maybank To You, sama ada guna Bank Islam Biz.biz. Ha, dia terpulanglah pada tuan-tuan semua. Boleh bank in kan. Ambil buku, bawa balik kad tu. Ambil buku, bawa balik kad. Dan kalau tuan-tuan terlupa, balik rumah terlupa nak bayar, maka saya kira halal. Ha, ni mudah je kita, bukan payah sangat. Ha, jadi tuan-tuan dah ambil, lepas tu terlupa nak bayar, tak ingat, balik rumah sibuk dengan drama apa benda semua, terlupa. Jadi terlupa nak bayar, saya maka kira halal. Tetapi dengan satu syarat, tuan-tuan baca buku ni.
Ha, mana tak, mana terlupa nak bayar tapi baca buku ni. Maka bila baca takkanlah tak lupa lagi. Ha tu dia. Ha dia tuan-tuan. Ha takkan tak takkanlah baca buku tak ingat. Ha tak pernah sabar kan. Ha jadi baca buku kita akan teringat. Oh tak bayar lagi. Ha itu dia. Ha dia insya-Allah. Mudah-mudahan dapatkan buku ni kita nak ha, kita perhabis lah ha, ni Quran tuan-tuan tak dapatlah kat kedai sebab saya tak serah kepada mana-mana penerbit pada mana-mana pengedar buku jadi jual terus gitu saja sebab kita pun cetak tak banyak ha, jadi kemudian lepas ni nak keluar buku lain pula jadi kalau tuan-tuan tak beli buku ni jadi nanti banyak lagi lagi banyak buku payah nak beli ha, jadi beli terus jadi senang insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua dan Allah mematikan kita dalam ta'ah kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.